Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Semoga kamu hari ini dan saat ini dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki selalu berlimpah kepada kita semua. Amin. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa benda yang membawa keberuntungan dan rezeki. Nah, apakah kamu tahu bahwa dari tanggal lahir itu membawa kecocokan kepada suatu benda, benda yang akan membuat tanggal lahir tersebut beruntung dan berlimpah rezeki. Nah, apa tanggal lahir kamu? Dan benda apa yang cocok untuk kamu yang akan membawa sebuah keberuntungan buat kamu? Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, saya harap kamu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kamu. Terima kasih. Bagi kamu yang terlahir pada tanggal 1, 10, dan 19, ataupun 28, nomor kelahiranmu adalah 1. Suling adalah suatu benda yang akan menjadi sebuah keberuntungan untuk kamu. Nah, cobalah simpan suling di rumah kamu. Percaya atau tidak, itu yang akan membuatmu bahagia selamanya. Cobalah, karena benda keberuntungan kamu adalah suling. Untuk kamu yang terlahir dengan tanggal 2, 11, dan 29, orang-orang yang terlahir di tanggal tersebut perlu, sangat perlu sekali menjaga objek ataupun suatu benda yang berwarna putih untuk membawa kesehatan serta kebahagiaan di dalam kehidupannya. Untuk kamu yang terlahir di tanggal 3, 12, dan 30, Mani-mani Rudraska akan membawa keberuntungan dan kesehatan yang baik untuk kamu. Nah, selanjutnya, untuk kamu yang terlahir di tanggal 4, 13, dan 22, simpanlah potongan kaca di rumah kamu, karena itu yang akan membawa sebuah keberuntungan di dalam hidup kamu. Untuk kamu yang terlahir di tanggal 5, 14, dan 23, pastikan bahwa kamu itu menyimpan patung sesuai dengan selera kamu. Simpan patung tersebut di rumah kamu, karena keuangan akan selalu datang kepada kamu. Untuk kamu yang terlahir di tanggal 6, 15, dan 24, benda yang akan membawa keberuntungan untuk kamu adalah bulu burung merak. Itulah yang akan membawa keberuntungan buat kamu. Untuk kamu yang terlahir di tanggal 7, 16, dan 25, benda yang akan membawa keberuntungan untuk kamu yaitu Mani-mani Rudrasas
terutama yang berwarna coklat gelap. Itulah yang akan memastikan keberuntungan akan terus datang kepada kamu. Untuk kamu yang terlahir di tanggal 8, 17, dan 26. Ingatlah baik-baik. Kristal yang berwarna hitam akan menghilangkan efek orang-orang jahat yang ada di sekeliling kamu. Jadi, simpanlah kristal yang berwarna hitam di rumah kamu, agar energi-energi positif selalu menaungi kamu. Untuk kamu yang terlahir di tanggal 9, 18, dan 27, pastikan bahwa kamu itu harus menyimpan benda berbentuk piramida di rumah kamu. Karena benda yang berbentuk piramida itulah yang akan membawa keberuntungan untuk kamu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang benda yang membawa keberuntungan bagi pemilik tanggal lahirnya. Semoga video ini bisa bermanfaat, berguna, dan menambah pengetahuan dan wawasan untuk kamu. Dan untuk selalu diingat, untuklah selalu bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.